alat itu kan equipment, Pak. Betul. Mengenai IKTP, saya mau tanya di mana ya, Pak? Lu tanya sama lurah yang lain ya. Aduh, gua udah belet. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, okay, thank you udah subscribe. Perut mau ini. Aduh, apaan lagi Bu Putri? Nanti kalau masalah motor saya ganti, Bu Putri. Bukan masalah itu, Pak. Masalah apa? Masalah apa sih? Lagi mau ngapain bawa sarang tahun kemari? Rawon bukan sembarang rawon. Ditaliin sama tali gelang. Waduh. Mendingan juga saya kayak sarang tawon daripada situ kayak pentil jamblang. Dia emang udah dari baik kayak pentil jamblang. Persis. Apa? Pentil jamblang bukan sembarang pentil jamblang. Nah lo, apa? Pentil jamblang ada di dalam peti. Ngapain? Biar kata kayak pentil jamblang. Sebentar lagi mau mati. Udah. Ingat ya tujuan utama kita. Oh iya. Pak, ini mau ngurusin surat perceraian, pengantar cerai gitu, Pak. Iya, Pak Lurah. Ayo udah kagak kuat lagi. Urusannya nanti ya. Ini sih udah kebelet banget ya. Tolong deh ya. Apalagi ini. Aduh, ampun. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau saya sampaikan. Sampaiin deh. Dan juga mau saya tanyakan, Pak. Ya boleh tanyain, lo kayak seminar kepanjangan aja lah. Gini Pak, ini mengenai kepentingan masyarakat, Pak. Iya benar emang, kita kan pelayannya. Ini mengenai program pemerintah juga, Pak. Keluar juga nih buang air nih, aduh. Ada lurah buang air nih, celana cuman gue doang nih. Begini Pak, mengenai alat, Pak. Alat? Alat itu kan equipment, Pak. Betul. Mengenai IKTP, saya mau tanya di mana ya, Pak? Lu tanya sama lurah yang lain ya. Aduh, gua udah belet. Bu, gimana? Pas ya bajunya? Bajunya sudah pas. Muka kamu belum pas. Ibu kayaknya ibu gak rela banget baju saya pinjam. Sampai lebaran kucing juga saya tidak bakal rela tau. Cuma ya demi urusan ya saya rela-relain aja. Saya yang pakai aja rela, Bu. Masa ibu yang minjemin kagak rela? Teparu lu, Ibu. Hah? Gimana? Bukan, Neng. Pot kembang. Ibu, tunggu di sini aja ya. Nanti kalau Pak Lurah udah ada di ruangannya lagi, saya kabarin. Oh, iya deh kalau gitu. Makasih ya, Putri. Tuh, banyak temennya. Yang itu supir odong-odong. Baik-baik. Iya, pantas sama kok mobil odong-odong. Baik-baik. Iya. Tinggal ya? Iya, makasih ya Putri ya. Oh, cocok sama mobil odong-odong. Untung cakep. Bang, boleh duduk situ kagak? Iya deh, duduk sini. Iya. Aduh, mantap. Iya. Mpok emang ada urusan apaan? Mau ngurusin surat cerai? Oh, pengalaman pribadi. Mpok, memangnya sudah kawin? Belum. Bakwan Jepang. Makanya kawin dulu, baru cerai. Ya lagian yang begituan pakai ditanyain. Pantes saya jadi supir odong-odong. Hei, you! Mau ketemu Pak Lurah? Iya. Aci dong! Gue yang datang dari tadi aja ngantri. Lu yang baru datang main nyelonong aja. Sini duduk sini. Saya ada urusan saya. Kamu tuh dengar enggak sih? Ngantri, you know? Pakai mewek lagi. Papa. Iya. Manggil papa. Emang kedengeran manggil papa ke sini? You sini. Urusannya. Yuk kenapa sih kok kayaknya ketakutan gitu iya, sih? Ngapa sih lu? Yang tadi itu anaknya Pak Lurah. Pak, saya kan masih hormat, Pak. Ya kan, tapi ngagetin. Untung sama lurah lo kalau presiden langsung ditembak di tempat. Gimana Pak?
sudah diselesaikan secara dinas urusan perutnya? Aman. Sudah selesai. Asik. Kamu sudah juga belum? Belum, Pak. Loh, ini saya masih bawa tas. Kenapa masih bawa tas? Gimana sih begitu aja? Langsung taruh sini. Oke, Pak. Sudah tuh. Kenapa ditaruh di situ? Kalau dia taruh situ, bagaimana ngambilnya saya? Tinggal panggil saya, Pak. Nanti saya ambilin. Aduh, birokratis sekali ya. Cuma mau ngambil tas pakai harus panggil kamu. Begitulah. Lah, maju bang saya ini. Ambil! Ini, Pak. Taruh sini. Ijan! Pakai meleset lagi. Ijan. Nah, ini baru nih Pak Lurah yang asik. Saya songong aja mau dikasih duit. 100.000. Waduh. Tolong belikan saya pulsa untuk anak. Oh, yang 20.000. Masih ada sisanya. Ser. 5 biji. Nombok dong. Pak, nih maaf nih Pak nih, yang digesek apa yang digosok? Yang digesek itu biola. Nah, kalau yang digosok? Mertuamu. Maksud saya ini, Pak. Yang digosok aja. Yang ya. Digosok aja. Yang pulsa, jangan yang elektrik ya. Iya, 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 Pak. Ya. Ini pulsa yang apa, Pak? Yang digosok kan tadi saya bilang. Maksud saya nih, Pak, kartunya. Kartunya. Yang disentri atau apa? Oh, yang kolera. Yang disentri, sinyalnya kurang kuat. Ngebrebet ya, Pak. Saya berangkat dulu ya. Iya, iya. Beli yang kolera. Kolera. Pak Hansip mau keluar ya? Iya, Bu. Sekalian dong panggilin Ibu Imas yang tadi. Oh, yang tadi tuh. Oh, yang kayak sarang tahun. Tidak boleh begitu. Sebagai pejabat, sebagai petugas, tidak boleh begitu. Maaf, Pak. Itu rakyat yang kita harus setting. Ah, iya, Pak. Ya, bukan seperti sarang tawon. Kayak apa dong, Pak? Ratu lebah. Iya, Pak. Saya mau nyari ratu lebah dulu, Pak. Sarang gonggok nyari ratu lebah. Iya, sarang tahu. Sarang tahu. Ada yang mau saya omongin. Oh, iya, silakan, Ibu. Ini loh, mengenai perceraiannya Ibu Imas itu. Hmm. Saya mau bicarakan tentang suaminya. Ini yang mau cerai suaminya atau Ibu Imas? Itu dia, Pak. Yang lagi saya pikirin dari tadi. Saya juga nggak tahu, Pak. Gimana? Oh, ternyata Pak Ruli yang mau cerai. Oh, betul. Oh, ya, ada apa, Pak Ruli? Permisi, Pak. Iya, iya, iya. Maaf. Iya, Putri. Saya mau menyampaikan masalah mesin IKTP tadi, Pak. Iya. Yang mengandung kebutuhan orang banyak. Iya. Yang untuk masyarakat. Langsung aja, kelamaan. Langsung aja, ada apa ini? Mesin IKTP-nya hilang, Pak. Ah, itu langsung. IKTP mesinnya hilang. Ah! IKTP bisa hilang, bagaimana caranya itu? Aduh. Selip kali apa Ruli nggak hilang itu kayaknya deh. Coba cari di laci atau di bawah meja. Hilang Put, beneran? Ini sebenarnya bagaimana sih kok bisa sampai hilang? Hah? Biar lebih jelas, mendingan Bapak ikut saya aja ke TKP, Pak. Ini yang hilang sebetulnya alat IKTP atau TKP? Mesin IKTP-nya, Bapak. Ribet ya, Pak. Udah, Pak, ikut aja ya, Pak. Kita cari, Pak. Pak, Bu, peci saya hilang. Lihat nggak ya? Yang hilang itu mesin IKTP-nya, Pak, bukan peci. Tapi peci saya juga hilang. Heh, Mas, kok bolak-balik terus sih? Mau sampah tahu? Emang? Gak mandi kayak Tristan? Iya juga ya. Tuh kan, kita jadi lama dipanggilnya Pak Ruli. Mungkin dia sedang lunch kali, makan siang. Bukan lagi makan siang, kayaknya Pak Lurahnya lagi ngambek. Gara-gara soal tadi tuh, anaknya ngadu. Lagian tuh anak masih kecil suka banget ngadu domba. Iya ya, itu
masih kecil suka adu domba, kalau sudah gede mungkin adu banteng ya. Ini bisa ribet lagi nih urusannya nih. Bapak ngapain? Nyari kertas. Kertas apaan? Kertas surat pengantar kerja. Emangnya bapak kerja di mana? Di Kalimantan. Ya carinya di Kalimantan dong, jangan cari di sini. Itu yang bagus. Bapak mau ke Kalimantan? Mau cari kertas. Aduh, ini gimana ya? Jangan-jangan Pak Lura tuh really malah sama kita. Udah, makanya sekarang gini aja. Nih, Mpok Imas sama Ibu Tia mendingan minta maaf deh sama Pak Lura, ya? Biar urusan kita lancar. Aduh, enggak ah, saya takut nanti malah sakit hati lagi. Iya, cara ngomongnya juga bagaimana? Iya, gampang, tinggal bilang aja. Pak Lura, saya yang salah, saya minta maaf ya. Begitu doang. Kalau gitu contohin aja, situ jadi Pak Lura. Ya cepet tuh. Ayo cepet yeah, kamu ayo contohin. Oke. Gitu. Ceritanya ini Pak Luranya nih. Iya, Pak Lura. Lagi duduk ya. No. Enggak pantas. Masa Pak Lura mukanya kayak ikan cucu? Cobek. Ya nih, dari perawakannya pantes bener nih. Dari Pak Lura, dari Pak Lura pantes. Bisa bantuin kita sebentar, Pak? Bantu apa ya? Gini, Pak. Bapak pura-pura jadi Bapak Lurah yang lagi kesel. Iya, bener. Apa-apaan sih ini? Pura-pura aja, Pak. Jangan marah beneran. Udah kayak Pak Lurah beneran. Sebentar aja, kok just a minute. Iya. Coki, udah ajarin aja bagaimana caranya jadi Pak Lurah. Pak, biasanya kalau Pak Lurah yang lagi kesel, mukanya jeber begini nih. Iya itu. Bener. Iya. Ini saya Lurah beneran. Ini bohong ya. Baru disuruh pura-pura ya. Pura-pura ya dong. Agak percaya. Baru disuruh pura-pura, udah ngaku jadi Pak Lurah beneran.